PT PLN Persero, melalui program Beasiswa Karya Salemba 4, KSE, dorong mahasiswa berdayakan masyarakat dengan program Community Development, Komdev. Diresmikan pada Sabtu 3 Juni lalu oleh PLN dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, para mahasiswa ITS, Unair dan Universitas Brawijaya mampu melakukan pendampingan usaha kepada masyarakat hingga raih omset puluhan juta. Komdev yang ada di sini itu sangat bagus ya, jadi kita mahasiswa itu bisa memberikan ilmu yang sudah kita pelajari kepada masyarakat. Jadi Komdev-Komdev yang ada di sini semuanya bisa mengaplikasikan dari alat-alat tersebut ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami alat-alat tersebut, kemudian bisa memanfaatkan alat tersebut menjadi income untuk mahasiswa dan juga masyarakat terutama. Program Komdev sangat bermanfaat karena bisa menambah ilmu, juga menambah income juga bisa. Jadi di samping itu juga pengalamannya banyak. Terima kasih banyak untuk program ini. Baik, program Community Development ini membawa manfaat positif bagi masyarakat dan mahasiswa. Tentunya selain mahasiswa juga bisa melatih keterampilan kewirausahaan, mereka juga dapat mengimplementasikan ilmu yang diperolehnya dengan terjun di masyarakat secara langsung. Tentu dampaknya akan sangat terasa. Masyarakat bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang pada akhirnya akan menumbuhkan ekonomi. Semoga kami di PLN terus dapat membawa manfaat melalui berbagai program TJSL dan lainnya.